lastly to the end of the day. To the end of the day. Apa kabar semuanya? Kalian 16 sampai 20. Good job. Rumusnya masih sama ya, pakai dua tangan kita ya Emma ya. Kalau 16 gimana Emma? Coba teman-teman ikutin Emma ya, tangan diangkat, terus ikutin. Dua tangan diangkat, terus ditutup. Nah, 16-nya mulai dari tangan yang paling mana? Jari yang paling kecil ya. Jari yang paling kecil ini 16. 16 paling kecil kan 16 sampai 20, kecil ke besar. Jari yang paling kecil 16. 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Jadi dari sini ke sini ya, dari yang paling kecil ke paling besar. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sekarang kita tes ya. Udah paham ya jari-jarinya ya, teman-teman ya. Jari-jarinya udah paham. Emang udah paham? Oh, jari-jarinya udah paham ya. Kita harus kuasai itu jari-jarinya ini, oke? Yang kecil sampai ke yang besar. Sekarang rumusnya kita tes. 16 kali 16. Nah, puluhannya sekarang 16 kali 16 begini ya, 16 kali 16. Nah, puluhannya itu jari yang diangkat ini, ya. Jadi puluhannya kita tambahin, ada berapa puluhannya? Ada 20. 20. Rumusnya itu 20 dikali itu. Nah, jadi berapa? 40. 40. Ingat ya, kita simpan dulu puluhannya ada 40. Sekarang kita balik lagi satuannya. Satuannya itu jari yang ketutup, ya. Jari yang ketutup di bawah ini, yang lagi tidur di bawah ini. Nah, satuannya ini berapa kali berapa? Ada berapa satuannya? Ada 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. 16. Nah, tadi puluhannya ditambah satuannya. 40 ditambah 16. Jadi berapa? 16. Jadi? Lalu ditambahin lagi terakhir, tambah berapa? Tambah 200. 200. Jadi berapa hasilnya? 256. Iya, 256. Good job. Next, kita hitung 17 kali 18. 16, 17 kali 18. Oke, 18 ya. Nah, kita hitung dulu puluhannya, Emma. Puluhannya berapa? Puluhannya 30, 40, 50. Hah, ditambahin puluhannya ya. Yang jari yang sini tambahin 50. Nah, kita kalau udah hitung puluhan, rumusnya itu puluhan dikali? Dikali 2. Ah, 50 kali 2 berapa? 1 kali 2 kali 100. Jadi 100 puluhannya. Kita keep ya 100 puluhannya. Sekarang kita hitung satuannya. Satuannya berapa? Satuannya 17 kali 18 satuannya? 3 kali 2. 3 kali 6. 6. Nah, kita tambahin puluhan dan satuannya. Tadi 100 ditambah 6. Jadi 306. Terus ditambahin 200 ya. Jadi 306. Good job, Emma. Teks lagi ya, yang terakhir ya. Soal yang terakhir itu berapa? 18 kali 19. 18 kali 19. Hitung dulu puluhannya. Puluhannya semua ditambahin jari yang terangkat ini. Jari yang di atas ini semua kita tambahin. Berapa puluhannya? 40, 50, 60, 70, 70. Nah, 70 puluhannya dikali? 70 kali 2. Jadi berapa? 70 kali 2. 1. 2 kali 7 berapa? Oh, iya. Berapa? 2 kali 7, 12. 2 kali 7 berapa? 2 kali 7 berapa? Oh iya, 2 kali 7, 14. 14, ditambahin 0 jadi? Ditambahin 0 jadi 140. Iya, jadi 140 puluhannya. Sekarang kita hitung satuannya. Berapa? 2 dikali? 2 dikali 1. Tetap? Tetap 2. Totalnya kita tambahin. Tadi berapa puluhannya? Tadi puluhannya 140 tambah? Dua, jadi tambah lagi 200. 342. Good job. Yeah.
Nah, teman-teman coba hitung ya, coba hitung sendiri benar atau enggak. Ya, hitung pakai kalkulator ya. Nah, sekarang kalau misalnya 19 kali 20 berapa? Coba teman-teman hitung pakai jarinya dan langsung komen di bawah ya. Teman udah paham belum? Kalau belum nanti Emma jelasin lagi ke Mama. Oke. Okay. Kalau belum paham langsung komen aja, tanya di bawah sini ya. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay, see you. Lead to the end of the day. Ever.